Halo Sobat Otto, welcome back to Otto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, kemarin banyak banget yang request kalau kita ini bikin konten budget. Nah, kali ini Riri bakalan penuhi request kalian nih Sobat Otto. 1 jutaan aja kalian bisa banyak dapat aksesoris untuk mobil HR-V kalian. Apa aja? Tapi sebelum itu kalian wajib dulu untuk subscribe channel YouTube Otto Project, nyalakan tombol notifikasinya agar tetap mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesoris pertama dari 1 jutaan ini Sobat Otto, yuk! Aksesoris pertama yang bisa kalian dapatkan dengan budget 1 jutaan aja nih Sobat Otto, yakni window liner. Nah, kalian bisa lihat langsung bagaimana window liner dari Otto Project ini terpasang di mobil HR-V kalian. Tentunya ini akan membuat kesan dari mobil kalian menjadi lebih mewah nih Sobat Otto, kalau misal kalian lihat dari jauh nih terutama. Apalagi sebelumnya kalau window liner dari mobil HR-V, sebelum kita pasang window liner ini, itu hanya berwarna hitam seperti ini, dan itu terlihat sangat biasa banget. Jadi Otto Project menghadirkan list window yang berwarna chrome ini untuk memperkeren mobil kalian tentunya. Apalagi nih aksesoris selanjutnya yang bisa kalian dapatkan dengan budget 1 jutaan aja untuk mobil HR-V kalian. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang kedua. Aksesoris kedua yang bisa kalian dapatkan untuk mobil HR-V kalian dengan budget 1 jutaan aja ada Lee Side Body nih Sobat Otto. Terutama kalau misalnya mobil HR-V kalian itu yang non RS. Nah, kalau RS itu kan udah ada nih Lee Side Body-nya berwarna chrome. Nah, Otto Project menghadirkan juga Lee Side Body ini untuk kalian yang non RS nih Sobat Otto. Jadi, Lee Side Body berwarna chrome ini akan membuat tampilan mobil non RS kalian menjadi lebih keren tentunya, dengan tampilan lebih mewah dan eye catching pastinya nih Sobat Otto. Dan terutama jika terpasang Lee Side Body ini di mobil kalian yang non RS, tentunya akan membuat tampilan mobil kalian menjadi terlihat seperti RS nih Sobat Otto. Dan ini benar-benar terbuat dari bahan yang keren, bahan yang bagus banget, berkualitas premium tentunya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke aksesoris ketiga yang untuk mobil HR-V kalian dengan budget 1 jutaan aja. Yuk. Aksesoris ketiga yang bisa kalian dapatkan dengan budget 1 jutaan aja untuk mobil HR-V kalian adalah Shift Knob Cover Diamond. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih Sobat Otto, kalau misalnya sebelum terpasang Shift Knob Cover Diamond by Otto Project ini, tuas kalian benar-benar sangat polos dan tampilannya benar-benar sangat membosankan. Nah, ketika ini sudah terpasang, kalian bisa lihat bagaimana diamond ini membuat interior mobil kalian menjadi lebih mewah nih Sobat Otto. Dan tentunya ini menjadi aksesoris wajib untuk kalian miliki untuk mobil HR-V kalian. Nah, kita udah bahas bagian Shift Knob Cover Diamond yang akan mempermewah bagian interior kalian yang Sobat Otto. Tadi kita juga udah bahas di bagian eksterior itu ada Lee Side Body dan juga window liner yang tentunya juga membuat eksterior kalian jadi mewah. Tapi apalagi nih selanjutnya aksesoris yang bisa kalian dapatkan untuk mobil HR-V kalian dengan budget 1 jutaan aja. Kalau gitu kita lihat di bagian belakang. Aksesoris keempat yang bisa kalian dapatkan dengan budget 1 jutaan aja untuk mobil HR-V kalian ada rear door seal. Nah, rear door seal ini selain memperkeren tampilan belakang mobil kalian, ini multifungsional banget nih Sobat Otto. Terutama ini bisa melindungi bagian cat mobil kalian kalau misalnya kalian mengangkat barang-barang yang besar ataupun berat dan permukaannya sedikit kasar yang berkemungkinan akan membuat mobil kalian lecet. Nah, dengan terpasangnya rear door seal dari Otto Project ini, itu akan membuat bagian mobil kalian terlindungi nih Sobat Otto. Nah, kalau misalkan bisa lihat di sini, ini kalau misal mobil kalian HR-V ini juga tertulis di sini tulisan HR-V nih Sobat Otto. Nah, ini bisa kalian dapatkan dengan budget 1 jutaan aja untuk mobil HR-V kalian. Itu tadi dia 4 aksesoris dengan budget 1 jutaan aja bisa kalian dapatkan dari Otto Project untuk mobil HR-V kalian nih Sobat Otto. Nah, kalian bisa lihat tadi bagaimana aksesoris-aksesoris tadi membuat tampilan mobil kalian menjadi lebih keren, mewah, dan yang pastinya eye catching. Nah, kalau kalian pengen mendapatkan aksesoris-aksesoris tadi, kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di seluruh Indonesia. Yang pastinya barangnya, pastikan nih barangnya adalah barang Otto Project. Dan untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Pembelian aksesoris bisa juga dilakukan secara online yakni melalui e-commerce yakni di Shopee, Tokopedia dan Blibli-nya Otto Project. Nah, untuk Sobat Otto nih yang pengen untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya bisa langsung follow akun media sosial Otto Project yakni di TikTok dan Instagramnya Otto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga untuk teman-teman kalian, subscribe channel YouTube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project. Kalau begitu, Otto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye.